di planet Vodias terdapat seorang raja yang menguasai planet itu. Raja Dazion telah mencetuskan peperangan intergalaktik selama 100 tahun. Banyak planet ditakluk dan dimusnahkan. Bala tenteranya telah dimanipulasi oleh Raja Dazion itu sendiri dengan menggunakan media sosial di planet-planet tersebut. Secara tiba-tiba, Empayar Dazion menyerang planet Dagonet. Setelah beberapa minggu, akan aku mengakhiri peperangan ini dengan berdepan dengan Dazion itu sendiri. Buat juga Dazion ni, dua pusingan dah keluangan dia. General! General okey tak? Aku okey je. Painkiller ni kuat sikit. General pasti tak nak bantu kami lawan Dazion. Dazion mana? Team Captain Anna tengah cari dia. Jangan! Pergi cari dia cepat! Anan, jangan cari Dazion! Patah balik! Aik, Abah Al pula. Cabut! Anan! General, kami dah jumpa Dazion. Baik, korang pergi merawat dulu. General Emerald, apa jadi? Kita kena tolong Sarip! Tapi General, dia kata... Takkan nak biarkan je! Panggil Lieutenant Aurum sekarang! Suruh dia ikut aku! Baik, General! Sejujurnya, aku kagum bahawa kamu masih mampu berdiri. Baru 3 pusing, apakah kamu mati dengan sia-sia? Ketika di dalam kesulitan, beri petunjuk untuk menyelesaikannya. Kuasa hebat telah kau berikan. Izinkanlah aku mengawalnya. Aurum, apa kau buat kat sini? Guru Emerald bagi arahan. Dari dulu sampai sekarang, kau ni degil lah. Kau rasa benda lawan Dazion ke? Ya, tuan. Sila kamu berada rendah pada aku. Lieutenant, bukan puan kena lawan dengan Dazion ke? Kena belasah habis-habis. Captain Zain, boleh tak kau kumpul kapten-kapten yang lain? Boleh, puan. Aku dah agak yang planet ini paling susah untuk aku tanggung-tanggung. Bila berlawan dengan kamu semua, aku dapat merasakan bahawa... Kau hanya salah gunakan media. Kau mengawal mereka menggunakan ketakutan. Kau tak layak jaga tempat ini. Kau bukan mendapatkan stand rakyat. Banyak. Takkan ku membuang masa. Nagasari! Go! Kami macam ini nahas! Berbeda peperangan kau berlari, takkan kau lari dari sinar matahari. Jawapan yang dicari telah berada di sini.
turunlah kau di planet bumi. Guru Salib, apa benda tadi tu? Kuasa yang diwariskan oleh nenek moyang. Tuan, hantu-hantu semua tu dah jinak dah. Jadi, memang betul lah Dazin kalau diorang tu. Mereka hanya makhluk yang menderita. Mereka yang tidak dapat mengingati masa lalu akan terhukum untuk mengulanginya.